Oke, kembali lagi di channel. Kali ini adalah Datsun Go kepunyaan Omobi yang kemarin ikutan kontes ya, tapi sayang sekali belum juara. Kita lihat pertama dari detail headlamp ya. Jadi kalau mesin dinyalain, DRL yang di bawah itu otomatis nyala. Lampu kecil dinyalain, dia ring angel eyes-nya yang di sekeliling korektor nyala. Kalau lampu utama, nah itu. Sekaligus ini bibim, jadi kalau ngedim dia juga di lampu proyektornya. Untuk lampu sein dia sekuensial ya, jadi yang DRL di bawah tadi itu dia sekaligus untuk sekuensial turning signal. Yang di atas juga udah diganti LED, jadi lebih tegas kedipnya. Ini detailnya nih. Ini juga body kitnya beda ya. Ini padahal aslinya basisnya T-Aktif loh, yang udah ada body kit, cuma ini di custom lagi dia. Fiber, ada add-on lipsnya juga ya, warna black glossy. Untuk mesin, karena ini basisnya yang CVT, jadi tenaganya lebih besar 10 PS ya. Ini mesin tapi standar, 3 silinder 1200 cc, dengan output 78 PS dan torsinya 104 Nm. Necunya dia di sini ya. Untuk ruang mesin masih warna dasar, begitu juga kap mesin dan belum ada perdam. Untuk harga yang ini basisnya T-Active CVT, dia 150 juta. Wiper nih sayangnya belum kena sentuhan ya. Kalau diganti yang frameless atau yang model hybrid lebih keren. Untuk pelek model yang jari-jari, gunmetal finishingnya glossy, bahkan sampai dopnya ya. Ada emblem Motomobi TV. Di sini juga profil bannya pakai 195/50R16. Bannya Continental, keren ya bannya. Sampai di samping nih, subscribe-nya custom dengan list black glossy dan ada striping dengan tulisan Motomobi TV. Dia basisnya T-Active ya, makanya di sini spionnya udah ada sein di spion dan sudah dicat warna body. Karena yang test standar masih hitam doff biasa. Antena tapi nggak disentuh sama sekali, masih yang model panjang di tengah. Handle juga tetap model cungkil, warna body. Interior kita lihat ya apa aja yang diubah. Di door trim, kalau dilihat sekilas standar. Tapi ini aslinya ada backlightnya nih di sini. Nyala ya, ini warna putih. Power window dia auto CC driver. Udah 4 power window ya sejak facelift ini. Ada window lock, power door lock juga lengkap. Tadinya nggak ada sama sekali. Door handle di sini silver. Ini juga coraknya baru karbon. Termasuk yang di sekeliling power window, di bawahnya ada speaker, cup holder, dan door pocket. Selain itu yang di custom di sini ya, frame tweeternya ini custom. Termasuk tweeternya juga tentunya. Isi AC yang bisa diputar 360 derajat, bahan dashboard standar hard plastik. Sini ada electric mirror. Nah, ini DRL on off-nya dari sini. Ini bawaan mobil. Indikator alarm. Yang ini layar dari kamera mundur. Unik ya, pakai terpisah ya, padahal head unitnya udah monitor. Mereknya GTR lagi. Di bawah sini ada laci penyimpanan terbuka dan ini yang transmisi CVT 2 pedal. Ada soket untuk OBD scanner, ini tuas pembuka kap mesin. Nah, ini spesialnya, bahkan karpetnya ada emblem Motomobi TV-nya. Kuncinya sejak facelift ini semua udah immobilizer, cuma yang remote ini mulai tipe T. Speedo juga standarnya T-Active ya, warna biru latarnya. Kalau yang live yang warna kuning. Yang udah tachometer terpisah. Jadi di sini jadi jam digital. MID ada rata-rata konsumsi BBM, sisa bensin, odo, trip A, trip B. Ini real time konsumsi BBM, balik lagi ke rata-rata konsumsi BBM. Yang ini untuk pengaturan jam. Setirnya nih di custom. Jadi ini bawahnya dipotong, dibikin flat bottom. Ini bahannya suede, yang ini yang kulit. Di atasnya dikasih list silver dengan jahitan warna merah. Sampai ke sini ya, kulit nih dengan jahitan warna merah, yang di bawah ini yang suede. Single airbag ya dia, safety-nya. Steer juga masih fix. Wiper dia sudah intermittent yang bisa diatur interval waktunya. Yang canggih, saklar headlamp-nya ini sudah auto. Ini dari Datsun Go tipe T ya, sudah auto. Kisi AC di facelift ini yang baru ya. Jadi ala CR-V Turbo nih. Kalau yang standar kan dia modelnya bulat-bulat. Head unit nggak diganti karena Motomobi udah lengkap ya. Android Auto, Apple CarPlay, lagian head unit ini canggih banget karena sampai Serena pakai ini. Inputnya ada USB, AUX, ini menu utamanya ya, ada Bluetooth juga.
Ini di menu setting, dan dia wallpaper segala macam bisa diganti. Nah ini pilihan menu wallpapernya. Di bawahnya AC, yang infonya sejak facelift ini udah nggak dummy ya, ini benar bisa buat ngatur suhu. Yang ini speed fan sampai 4. Di sini karbon ya sekeliling tuas transmisi. Finishing juga black glossy, CVT, yang varian CVT udah bukan LCGC. Karena juga infonya ini partnya masih import, jadi belum memenuhi syarat TKDN untuk LCGC yang varian CVT. Di sini hazard, ini ada power outlet. Di sini ada cup holder ya, dan laci penyimpanan. Park brake juga udah pindah ke sini sejak facelift, mechanical, udah bukan model tarik lagi. Sekelilingnya juga karbon, di baliknya ada cup holder. Nah ini joknya juga di custom senada dengan di carpet, jahitan-jahitannya yang tengah ini bahan suede. Di sini juga ada emblem motor Mobi TV, dan di extend jadi lebih tebal. Seat belt di sini fake sampai ke plafon, ini di custom. Coraknya senada dengan di jok. Bahannya suede. Sun visor juga di sini pakai bahan suede. Tapi masih polos ya, belum ditambahin vanity mirror. Sama ini belum dicat hitam nih, jadi masih kelihatan warna aslinya. Lampu baca di sini udah diganti LED nih ya. Spion tengah di sini fix. Sun visor si driver dia polos, tapi tadi udah diganti bahan suede. Di sini karbon, laci standar ya, belum soft opening. Ini layout dari door trimnya. Banyak aksen karbon ya di atas dan di sekeliling power window. Untuk pengaturan kursi driver standar, belum ada head adjuster. Dan untuk buka bagasi mesti dari sini, karena nggak ada handle di belakang. Untuk buka tangki juga dari situ. Di belakang, nah ini di facelift ini, sekarang power window-nya udah standar nih, yang mulai tipe T ke atas ini yang di belakang, aksennya karbon. Door handle di sini silver. Di belakang kursi driver di sini ada seat back pocket nih dari red rim joknya. Sampai karpet belakang nih ya. Coraknya senada semua. Ini layout dari dashboardnya. Yang berubah total setirnya, karena di custom jadi flat bottom. Sama ini desain plafonnya yang berubah total. Hand grip di belakang model fix ya. Tadi di depan gak ada hand grip. Dan ini belum dicat warna hitam nih, jadi kelihatan belakangnya malah. Seat belt di sini rapi tertutup cover. Headrest juga gak di custom jadi adjustable ya. Ini masih fix, cuma ini yang diubah total. Kulit joknya kombinasi suede dengan stitching warna merah. Lipatan juga masih full ya, kiri kanan gak bisa suara-suara. Untuk rem belakang standarnya tromol. Nah ini desain stop lamp nih, dia di custom LED bar. Dan karena dia udah bukan LCGC, nggak ada emblem panca, nggak ada emblem Datsun Nusantara di sini. Sejak facelift ada rear wiper dan ada ini ya, lubang kunci untuk buka dari belakang, tapi tetap belum ada handle. Rear upper spoiler standarnya dengan high mount stop lamp. Yang di custom total tuh bumpernya, jadi model racingnya sporty dengan diffuser ala mobil Evo nih. Di tengah juga ada LED-nya warna merah. Sensor parkir 2 titik dan ada emblem CVT ini standar. Audio juga di sini full custom. Di bawah juga ada logo Motomobi TV lagi. Ini kontesnya ya, Datsun Live Mods. Ini desain dari belakangnya. Serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Oke, sekian video saya mengenai Datsun Go Motomobi TV. Terima kasih sudah menonton.